warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pemirsa TVRI yang dimuliakan Allah. Alhamdulillahillazi hadana wa ma kunna linahtadiya hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabban wa bil islami din wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Pemirsa yang dirahmati Allah, Ramadan tahun ini Ramadan yang paling istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan 1441 Hijriah. Kita diberikan bagaimana kita diberikan motivasi di dalam memasuki bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang penuh keagungan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan Allah, dan bulan yang dibebaskan oleh iknun minan nar Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana prospek kita di dalam menggapai lezatan-lezatan Ramadan, kristal-kristal pada Ramadan. Kita mendapatkan predikat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat tatakun oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengintrospeksi diri kita, bermuhasabah diri kita kepada Allah. Berapa banyak nikmat yang kita telah abaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam prospek Ramadan kali ini. Marilah kita berlomba-lomba melaksanakan fastabiqul khairat, berlomba-lomba kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita mengeluarkan apa yang menjadikan tuntunan sebagaimana tuntunan kitabullah wa sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita mengeluarkan apa prospek menjadikan sedekah, menolakkan suatu balak dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana orang siapa melakukan sedekah karena Allah Subhanahu wa taala, dijaminkan Allah dijauhkan segala mara bahaya Allah, musibah Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesempatan di bulan yang penuh rahmat ini, penuh keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan intisari dari para Ramadan, kita gunakan apa yang menjadikan kewajiban kita kepada Allah. Kita mengeluarkan zakat kita, mengeluarkan infak kita, mengeluarkan apa yang menjadikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan di sinilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana lailatul qadar imanan wa ihtisaban, ghufrallahu ma taqaddam." Barang siapa yang menyambut Lailatul Qadar dengan penuh keikhlasan kepada Allah, pasti akan dicurahkan rahmat Allah dari berbagai arah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah prospek Ramadan kali ini yang Allah menjadikan tamu agung Allah Subhanahu wa taala, tamu yang mulia, tamu yang itu. Kita disambut oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diperjumpakan dengan Ramadan yang selama ini kita menunggu-nunggu, kapankah akan datang tamu Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah Allah telah memberikan kepada kita. Jadi dalam kesempatan ini, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gunakanlah apa yang menjadikan kita keluar, sedekahkan kita, menjadikan suatu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah memerintahkan kita untuk selalu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Ramadan ini kita diberikan suatu madrasah, madrasah yang intisarinya kita dikeluarkan Allah setelah Ramadan, dikeluarkan dalam Allah, kita menjadikan orang yang benar-benar tak takun oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa kaum muslimin muslimat, pemirsa TVRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi dengan berbagai ujian yang Allah berikan kepada kita, ujian wabah penyakit yang Allah datangkan kepada kita, ini merupakan ujian bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengintrospeksi diri kita kepada Allah, bagaimana banyak kekurangan yang kita kepada Allah. Jangan kita selalu berprasangka buruk kepada Allah, jangan selalu kita berprasangka buruk kepada semua. Sesungguhnya sangkaan buruk adalah dosa yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan bulan yang menghapus dosa kita, menggugurkan segala kesalahan dan dosa kita. Dalam kesempatan ini kita banyak bertadabur kepada Allah, banyak bermunajat kepada Allah, banyak berkata kepada Allah Subhanahu wa taala.
insya Allah apa yang menjadikan suatu ladang di dalam Ramadan kita, kita tanamkan, insya Allah kita akan menuai amalan-amalan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjaga di dalam kesibukan sisa-sisa Ramadan, waktu-waktu Ramadan, kita isi dengan amalan-amalan, pembacaan tadabur Al-Qur'an, pembacaan segala aspek, kita mengerahkan kepada, kita memberikan kepada kebaikan-kebaikan kepada orang yang saling membutuhkan kita, supaya kita terjaga dari hal-hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa kaum muslimin yang dirahmati Allah, insyaallah dengan Ramadan kali ini, Ramadan yang diberikan keistimewaan Allah Subhanahu wa taala, kita banyak beritu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu berikan ridho di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi ja'alana wa iyyakum minal ayati wajib wa taqabbal minna wa samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.